Sehat jiwa berasal dari sehatnya jiwa keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi pertama. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingginya kualitas sistem imun untuk menekan laju penularan COVID-19. Namun, sehatnya jiwa keluarga ditempuh dengan perjalanan panjang yang pasang surut. Bisa dikatakan bahwa ibadah terberat dan pahala terbesar dalam hidup adalah berkeluarga. Apa mau kemana? Mau kopi, bosan di rumah. Pakai masker, Pak. Corona itu nggak ada. Nggak perlu pakai masker. Pantesan angka penderita corona naik-naik terus ke puncak gunung kalau masyarakatnya nggak sadar dan nggak disiplin sama protokol COVID. Diingetin marah-marah, berantem, terus ngajak putus. Dikira nikah itu cuma main-main, apa? Baju udah cobek. Yang ini juga udah cobek. Pak, beli sama baju, Pak. Beliin sanitizer, beli alkohol, beli Wipo, semuanya. Habis berapa? Semenjak datang corona, suami kehilangan pekerjaannya. Sedangkan saya hanyalah karyawan biasa di rumah sakit umum daerah di sebuah kabupaten di Sumatera. Beginilah nasib karyawan di sebuah rumah sakit. Walaupun lockdown ataupun new normal, karyawan rumah sakit tetap datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwalnya. Apalagi saya memiliki anak bayi dan balita, sehingga saya harus selalu fit dan harus benar-benar safe sesuai dengan protokol COVID. Seperti 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya bilang sama suami saya di rumah, papa kan IT, programmer, bisa dong kerja jadi freelance. Bayarannya lumayan kalau diterima jadi worker, seperti seribulancer.com dan freelancer.com. Nampaknya memang gampang, tapi selama di PHK cuma satu perusahaan freelance yang menerima dia untuk jadi worker. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak lebih seberuntung kita. Di era new normal ini mereka keluar bekerja dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak hanya untuk mengais rezeki demi ketahanan keluarga. Yang harus kita lakukan saat ini agar sehat jiwa adalah berbahagia. Bagaimana cara bahagia? Yaitu membahagiakan orang lain. Saling memberi bukan karena kita kaya, tetapi karena jiwa kemanusiaan yang ingin saling berbagi kebahagiaan. Walaupun hanya bisa berbagi masker dan makanan. Walaupun hanya bisa berbagi 2 porsi bakso. Atau berbagi sebungkus roti. Itu sudah membuatmu bahagia, bukan? Semenjak kami mencoba untuk saling mengerti, jiwa yang sehat adalah patuh. Selain 3M, meningkatkan sistem imun dengan mengonsumsi makanan sehat, vitamin C, dan olahraga. Jangan lupa satu kendaraan untuk satu keluarga ya. Karena jiwa yang sehat adalah jiwa yang bahagia. Badai.